Mahasuci Allah, Mahasuci Allah yang tidak menjadikan dalil atas para walinya melainkan dari sekira-kira dalil atas diri, dan Allah tidak menyampaikan mereka hamba-hambanya kepada para walinya itu kecuali orang yang Allah kehendaki bahwa Allah sampaikan orang itu ilaih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, saddara bitasbih isyaran bi'azamati hadal amr wa huwa kadzalik. Pengarang tadi memulai hikmah ini dengan tasbih subhanaman. Itu memberikan isyarat, memberitahukan kepada kita dengan besarnya ini perkara. Sesuatu ungkapan tasbih subhanallah itu sesuatu ungkapan yang menakjubkan bagi kita. Bila kita melihat atau mendengar sesuatu yang menakjubkan, kita disunnahkan untuk bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perkara ini adalah perkara yang besar, perkara yang menakjubkan. Oleh karena itu beliau mulai dengan subhana, maha suci Allah. Idza awsalallahu 'abdan ila waliyyin min awliyaihi wa aqarra fi qalbi hadzal 'abdi anna hadza waliyyun min awliyaihi ba'da an ashhadahu khususiyyatahu thumma waffaqahu tasdiqahu wa khidmatahu wal adaba ma'a wa ashraqat mahabbatu dhalikal wali fi qalbihi min haythu innahu dhatuf fala shakka anna hadzal 'abda sayasilu ila Allah ta'ala walau ba'dahin. Artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan seorang hambanya kepada seorang wali daripada wali-wali Allah, artinya ini kita dipertemukan oleh Allah atau dikumpulkan oleh Allah dengan salah seorang wali daripada wali-walinya. Nah, kemudian Allah menetapkan di dalam hati kita, Allah menetapkan di dalam hati kita bahwa orang yang di hadapan kita ini, orang yang kita bertemu dengannya ini, waliyun min awliyai, adalah wali daripada walinya Allah. Sesudah Allah perlihatkan kepadanya kelebihan keistimewaan itu si wali. Nah, jadi kita dihalau, dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah kepada salah seorang walinya. Lalu Allah perlihatkan kepada kita kelebihan, keistimewaan si wali itu kepada kita. Baik kelebihan keistimewaan ilmunya, baik kelebihan keistimewaan amaliyahnya, atau keistimewaan lain. Nah, setelah kita diperlihatkan Allah kelebihan seorang wali tadi, lalu Allah menetapkan di dalam hati kita, sehingga hati kita berkata bahwa ini orang adalah wali, ini orang adalah. Nah, kemudian Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa membenarkan, mempercayainya. Kita berkhidmat, berkhadam kepada, dan beradab, bertata kerama besertanya. Kemudian lagi memancar cahaya kecintaan kita kepada wali, memancar cahaya kecintaan kepada wali itu pada hati kita dari sekira-kira zatnya si wali itu. Nah, pala syakka anna hadza, tidaklah ragu-ragu bahwa ini hamba tadi akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala walau ba'dahin, sekalipun lama jauh di kemudian. Nah, para muhibbin rahim, jadi ini sesuatu yang menakjubkan, makanya itu subhan. Biasa orang mencapai kewalian itu dengan amaliyah-amaliyah. Ada orang mencapai kewalian itu dengan aurat, dengan wirid-wirid yang banyak, dengan macam-macam mujahadah dan sebagainya. Maka sampailah dia kepada tingkatan waliullah. Nah, sedangkan ini tidak demikian. Dia dipertemukan Allah dengan seorang wali, lalu di hatinya itu mengatakan bahwa ini adalah wali, dan dia melihat ada kelebihan-kelebihannya, lalu dia mencintai si wali itu. Mencintai wali itu karena diri si wali itu, bukan karena lain hal.
dia cintai si wali itu karena dirinya si wali itu. Lalu dia berhadam kepadanya, dia beradab baik kepadanya. Nah, orang seperti ini satu saat akan diberi Allah al-wuslah, sampai ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan lain untuk mencapai kewalian, bisa dengan ilmu, bisa dengan amal, dengan wirid, dengan bacaan, bisa dengan cara yang demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah, qala ba'du sufiyah, berkata sebagian sufi, awliyaullah ta'ala abwabul, wali-wali Allah itu adalah pintu-pintu Allah. Wali-walinya itu adalah pintu-pintu Allah. Wa ma'rifatuhum mafatihu tilkal abwab, mengenali para wali itu merupakan kunci pintu-pintu Allah itu. Wa asnanu dzalikal miftah, dan gigi itu kunci. Kunci itu ada begigi. Biasanya ngaran kunci itu ada giginya, ada rigit-rigitnya tuh. Kuncinya dol, ada mau laginya, ada terbuka. Nah, kunci itu ada asnannya, ada gigi. Nah, gigi-gigi kunci itu pertama hibzul hurmah, menjaga kehormatan si wali. Menjaga kehormatan si wali itu artinya menjaga kehormatan anaknya, istrinya, keluarganya, dan sebagainya. Artinya kita berkelakuan, bersikap memelihara keluarga, dan kita berkelakuan yang mengangkat derajatnya. Jangan sampai kita berkelakuan, jangan sampai kita berakhlak yang memalukan kepada wali. Kita ini anak buah wali umpamanya, tapi kelakuan menyupanakan sidin. Ini anak buah nih, anak buah orang wali, orang dekat dengan orang wali, tapi kelakuan menyupanakan sidin. Kelakuan di luar di mana memberi malu sidin tuh anak buah si anu aja. Kelakuannya kayak itu. Nah, ini orang katulahan ini, orang katulahan. Kalau orang nang hendak dapatnya itu menjaga kehormatan, hifzul hurmah, menjaga kehormatan si wali. Wa husnul adab, baik tata kerama. Wal khidmatu, berkhidmat. Wasidqul mahabbah, dan benar-benar cinta kepada si wali. Paman khalatahum bidzalik, barang siapa yang bergaul dengan para aulia Allah, bidzalik, dengan demikian tadi, futihalahu, orang ini satu saat akan dijadikan wali oleh Allah. Satu saat, kapan-kapan, orang ini walaupun tanpa banyak amalia, walaupun tanpa banyak wirid, satu saat dia akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi tadi bahwa wali Allah itu laksana pintu Allah. Nah, mengenal dengan wali itu berarti kita punya kunci terhadap pintu Allah itu. Nah, kunci itu ada gigi-giginya, ada asnannya. Walaupun kenal, walaupun bisa kunci, kuncinya dul, kadang kawa dibuka juga. Nah, kita punya kunci, kita sudah kenal kepada waliullah, kita sudah kenal kepada mereka. Nah, kuncinya itu. Dan gigi-giginya, hibzul hurmah. Jaga kehormatan sidin, jangan memberi malu kelakuan lawan sidin itu. Yang kedua, wahusnul adab, baik tata kerama. Wal khidmatu, berkhidmah. Wasidkul mahabbah, dan benar-benar cinta. Itu mudah. Para muhibbin rahimah, kecintaan seorang wali di dalam kitab Al-Ibriz disebutkan perkataan Ahmad Ibnul Mubarak, kecintaan seorang wali itu kepada kita itu tidak seberapa memberikan manfaat kepada kita. Sama halnya kecintaan Rasul kepada umat itu tidak seberapa memberi manfaat. Yang lebih bermanfaat itu adalah kecintaan kita kepada wali. Itu lebih bermanfaat. Nah, kecintaan kita kepada Rasul itu lebih bermanfaat. Nabi itu cinta dengan Abu Lahab, Nabi cinta dengan Abu Jahal, Nabi sayang lawan orang-orang kafir itu, sayang Nabi kita. Cuma mereka tidak cinta kepada Rasulullah, mereka benci kepada Rasulullah, sehingga tidak ada hidayah datang kepada mereka. Bukan main Nabi sayangnya kepada mereka-mereka orang Quraisy Makkah. Sayang Nabi kepada Abu Jahal, sayang Nabi kepada Utbah, sayang Nabi kepada Abu Lahab dan lain Abu Sufyan. Tapi karena mereka kada sayang dengan Nabi, mereka kada cinta dengan Nabi, hidayah ditutup kuliah. Nah, wali-wali Allah itu sayang kepada kita. Wali-wali Allah itu sayang, cinta kepada kita. Tapi karena kita kada cinta kepada mereka, maka tertutuplah berkah daripada mereka itu. Nah, jadi kecintaan seorang wali kepada kita
itu ada manfaat cuma kada banyak. Tetapi kalau kecintaan kita kepada wali, nah itu yang sangat bermanfaat.